Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi menghilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Gak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena gak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena gak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Jadi, kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa gak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari dua elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin dua elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Makanya selagi persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment.